teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita akan mencoba untuk bermain My Hero Mania. Oke teman-teman, banyak banget dari kalian yang request game ini ya. Gua gak tau game ini tuh bagus apa enggak, tapi yang pasti kita coba lihat aja lah ya. My Hero Mania selama ini ya, selama ini gua main, selama 1 tahun gua main Roblox, biasanya game Boku no Hero kayak gini tuh gak bertahan lama. Biasanya gak bertahan lama seperti kayak Bloxroot atau bahkan King Peace cuy ya. Bahkan King Peace itu bahkan lebih bertahan lama loh. Coba, tapi ya kita lihat aja lah ya, dia bagus apa enggak ya. So, langsung kali aja, let's go. Ini kursor gua mana coba? Oh ini kursor gua. Kursornya nggak ada warnanya dong. Play, let's go. Oke, okay. Di sini pakai spin ya teman-teman ya, sama ya. Pakai spin, legendary 1%, epic 10%. Spin, please. Wow, oke. Okay. Udah cukup. Finish. Wow, dapat epic gila, gigi banget. Dark Shadow coy. Oke, okay, gigi. Oke, okay. Ini mengingatkan gua pada satu game sih. Game yang dibuat sama Real Game juga waktu itu ya. Apa namanya? Gua lupa coy. Oke, okay, ini game oke lah. Q ya. Q kayak gini. Jadi keren sih. Animasi keren sih. Not bad. Hi, how are you? Wadaw. Ada Dark Shadow coy. GG. Terus gimana nih? Skillnya kayak gimana nih? Tunggu ada lagunya cuy. Matiin lagunya dulu ya. Lagunya copyright soalnya. Oke, okay, nih kita lihat ada shopnya. Kita lihat shopnya apa dulu. Cash. Boost. Gak ada game pass gitu nih. Game passnya ada gak sih teman-teman? Poin ya, poin, party, skills. Nah ini skill nih. Key, dark claw. Oke, oh ini masih beli. Mesti beli guys. Jadi semuanya tuh skill-skillnya masih beli kali ya. Iya, tapi ada quirk mastery. Oke, ini sama kayak Bloxroot kah? Mungkin ya, sama kayak Bloxroot mungkin ya. Nah, yaudah kita coba aja deh ya. Kita coba langsung quest aja teman-teman ya. Ini nih harusnya. Gampang sih ini harusnya. Masih easy lah ya. Ada bisa ngeblok nggak? Oh bisa F buat ngeblok ya. Oke okay, satu. Asik sih, not bad sih. Gila ada yang udah si hero coy. Cuman ya udah kita coba lagi deh ya. Bentar ya gue kelarin dulu teman-teman ya. Kan gue digangguin kan. Kalau dari animasinya segala macam sih oke okay sih teman-teman, gue demen sih. Sama kayak Bloxroot ya. Mirip-mirip kayak Bloxroot gitu sih. Not bad. Dan katanya di sini bisa dua teman-teman, bisa jadi villain atau kalian bisa jadi hero. Dan seperti biasa, gue mau jadi villain. Karena gue mau jadi orang jahat. Aja nih orang grafiknya atau apa ya? Oke, okay. Gue level 4. Oke, okay. Level 4. Nah untuk naikin mastery ini gimana cuy? Itu yang gue bingung cuy. Naikin mastery ini loh. Coba-coba bye-bye, bisa nggak ya? Oh bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Lalu pencet apa? Oh satu, Dark Claw. Buset. Oke. Okay. Coba gue lagi deh. Gue lagi. Coba-coba kita Dark Claw ya. Kita coba pakai nih Dark Claw. Kayak gimana sih? Dark Claw. Oh, gitu-gitu. Oke. Okay. Kayak cuman nge-slash gitu doang ya. Ada yang udah pernah pakai kah? Quirk ini apakah ada yang dapat one for all, teman-teman? Karena ada one for all setahu gue ya. Ini yang gigi sih. Oh, oke okay sih. Maksudnya semuanya cukup oke okay sih. Ini si Long Kenji ngapain sih? Oh tuh, your quirk mastery increase. Sekarang level 5, harusnya gue udah bisa beli lagi nih. Harusnya gue udah bisa beli lagi ya. Oh belum coy, level 10 ya. Level 10, 20, 40, waduh ini grinding lagi sih. Ini grinding lagi teman-teman ya. Cuman kalau emang kalian suka ya, ya udahlah ya. Mau gimana lagi gitu ya, ya grinding lah, sudahlah. Tapi ini enak sih. Nanti gue coba dapetin yang legendary teman-teman ya. Akan coba untuk dapetin legendary karena 1%, tapi gak tau sih bisa apa enggak. Bisa lah ya 1% harusnya. Coba kita jalan-jalan dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu. Jalan-jalan dulu, pengen lihat gua. Kotanya kayak gimana? Ini apaan lagi? Ini orang nih. Hah? Ini orang apa NPC? Ah, enggak tahu lah. Oke, jadi sekarang gua di sekolah UE. Ini ya, ini pasti hero lah ya, yang tap hero. Wah, gini gigi banget sih. Oke, kita lihat dulu kota-kota ya teman-teman ya. Kok tiba-tiba gua naik jadi sireng hero, guys? Apa gara-gara quest-nya ya? Gua ngambilin quest yang itu jadi hero ya? Gue pengen jadi villain sih. Coba kita coba cari tahu gimana cara jadi villain ya. Itu ada tanda seru di sini, cuman ini di sini ada tanda lagi nih. Tanda buat apa tuh? Tanda putar balik, gue nggak tahu itu apa teman-teman. Kita coba lihat dulu ya. Oh ini buat ngespin ulang, buat ngespin ulang rumah sakit. Oke, okay. Rumah sakit buat ngespin ulang ya. Kita coba lihat dulu.
Mau spin gak ya? Dark Shadow bagus sih tapi epic loh ini. Enggak dah. Enggak dah. Karena ini 10% coy. Tuh ini 10% coy. Epic ini 10% ya. Gue enggak ada. Jangan dah. Jangan. Mungkin nanti gue akan coba buy spin nih. Oh bisa beli buy spin langsung legendary. Kita bisa langsung beli spin untuk legendary. Harganya 1000 Robux cuy. Atau berapa nih? 1 juta ya. Iya 1 juta duitnya. Lihat duit gue di mana coba. Lihat duit gue di mana gitu. Lihat duit gue di mana, enggak ada duit gue, woi. Gue enggak bisa lihat duit gue gitu kan. Mana duit gue ya teman-teman? Gue enggak bisa lihat duit gue sih. Coba kalau kalian tahu tolong kasih tahu di mana ya. Soalnya 1 juta untuk legendary ya. Kayaknya akan gue kumpulin sih. 1 juta loh tapi lu. Ya udahlah ya. Yang penting kita bisa dapat gitu kan legendary langsung daripada kita spin-spin buang-buang duit, buang-buang robak gitu kan. Enggak nih pertanyaannya gimana caranya gue bisa jadi villain gitu. Soalnya gue hero nih jadinya nih. Gue mau jadi hero, coy. Ini kali villain ya? Nah, ini kayaknya yang kalau warna merah-merah gini villain nih. Help me defeat him, ya. Ya enggak bisa, coy. Gue terlalu lemah, coy. Kita cari yang tanda serunya merah kalau gitu, teman-teman ya. Kayaknya tanda seru merah tuh dia villain deh. Ini game map-nya lumayan gede sih. Kalau menurut kalian gimana teman-teman yang udah pada main? Ini game bagus apa enggak? Apakah dia sama aja kayak game Boku no Hero lainnya? Apa gimana? Ini kuat nih gue lawan gini nih. Buset, dia quicknya S dong. Ini bos kah? Hah, ini bos kah atau apa guys? Aduh, cuk. Ah, gampang ini anjir. Ini kalau bos beneran sih gampang banget loh. Apa-apaan nih? Masa udah mau mati? Woi. Santai cuy. Pukul. Oke. Easy banget anjay. Enggak jadi easy. Gua mati. Darah gua satu. Literally darah gua satu. Yes, berhasil. Oke. Lihat duitnya di mana sih? Supaya lihat duitnya di mana? Gue bingung anjay, tapi ya udahlah ya. Itu Quirk and Gravity kayak OP juga tuh. Kalau gue lihat ya. Sumpah gue pengen jadi villain, cuy. Tolong kasih tau ke gue gimana cara jadi villain teman-teman di sini teman-teman. Soalnya gue langsung jadi hero nih. Kalau gue lihat M status hero gue langsung. Kenapa gue jadi hero gitu? Gak mau gue. Coba ini gue naikin dulu ya, naikin energi 5, naikin speed 5, naikin defense 5, naikin lagi strength semua ya. Oke. Gak mau gue jadi hero, cuy. Terlalu mainstream. Oke, so far so good sih kalau menurut gue. Coba bisa masuk gak kesini? Bisa masuk ke UA-nya gak? Gak bisa cuy, aduh. Mana nih? Wih, ini apa cuy? Trainer? Ada trainer, ada gym? Oke. Bisa nge-gym gak gue disini? Naikin skill gue segala macem. Tapi katanya belum bisa ya. Belum bisa pakai. Ini kayaknya game masih beta teman-teman ya. Bahkan belum buka ini. Belum jadi game yang sebenarnya ya. Tapi udah dibuka untuk ngetes mungkin ya. Gue gak tahu juga sih. Kayaknya teman-teman ya. Soalnya ya gamenya ya itu lihat itu masih begitu tuh. Masih begitu tuh ya lihatin tuh. Ini coba deh warna kuning apa nih warna kuning nih. Warna kuning villain apa gimana nih? Coba warna kuning ini. Kuat enggak? Terrified villain you'll be destroyed. Yo enggak kuat gua terlalu kuat mereka guys. Gimana cara jadi villain woi? Apa enggak bisa? Apa belum bisa jadi villain? Nih ada yang warna merah lagi nih. Yang warna merah sedikit banget gua sih coy. Apa gue mesti naikin level dulu sampai gue bisa ambil questnya untuk villain? Injure villain. You'll only get away tuh. Kan gue masih terlalu lemah coy. Waduh, lawan apa tuh? Lawannya siapa tuh? Oh lawan ini coy. Lawan T-nya Ida coy. T-nya Ida, gak mau. Gue gak mau. Gue masih kalah, tidak mau. Ini gak ada apa-apa lagi ya gak sih? Ah gue dikejar-kejar lagi anjay. Woy udah T-nya Ida, udah. Ampun. Oke. Ini gak ada apa-apa sih. Gue mesti naikin level dulu teman-teman. Nih ada villain lagi nih. Kayaknya villainnya itu tuh ini banget, dikit banget questnya gitu loh. Jadi ini bisa gak ya kita coba deh ya. Kita coba villainnya nih. B-rank tuh kan mesti. Tuh. Jadi kita mesti naikin dulu coy. Mesti naikin dulu sampai kita bisa ngambil questnya villain kayaknya ya. Ya gak sih? Jadi emang kita pertama-tama pasti jadi hero dulu. Itu dari sepenglihatan gue aja sih ya. Coba ini bisa gak? Coba ngomong apa aja nih. Pasti gak bisa. Saya mah gue disguise villain tuh kan. E-rank hero. Bahkan E-rank hero cuy. Gak kuat ya. Oke teman-teman, kayaknya videonya akan gue akhiri di sini. Karena ya gue mesti leveling sih ini. Ini kita tadi cuma lihat-lihat doang ya teman-teman ya. Tuh. Wow gue naik level. Ngapain gue naik level? Gue gak ngapa-ngapain naik level kocak. So far oke sih. Gue demen animasinya.
Gua, aduh, gila setengah darah gue dipukul Uraraka. What the hell? Mati nih Long Kenji. Bye. Gua gak mau ikut-ikutan lah. Begaya aja sih Long Kenji, tiba-tiba datang mukul. Dari animasi gerakannya kayak gini, gerakan pukul-pukulnya ya. Cuman itu doang sih yang bisa gua kasih tahu. Karena weapon. Bisa beli senjata kah? Bisa coy. Yes, mau beli coba. Beli. Oh, ada sarung tangan, ada katana, ada pisau. Ada ini bisa beli enggak? Enggak bisa ya. Duit gua di mana sih? Cari lihat duit di mana sih? Kocak, gua enggak bisa lihat duit, masa gimana dah? Enggak bisa lihat duit masalahnya teman-teman, gua enggak ngerti di mana ya. Apa gue yang terlalu bodoh apa gimana gitu? Oke, videonya akan gue akhir di sini. Gue akan coba untuk leveling dulu. Nanti gue akan coba showcasein sini nih, si Dark Shadow ya. Gue nggak tahu ini bagus apa enggak teman-teman. Kalau ada yang pakai, tolong kasih tahu ya. Dan menurut kalian quirk yang paling GG itu apa teman-teman di sini? Pasti One For All sih ya, ya nggak sih? Atau bahkan ada Cremation ya? Kalau nggak salah Cremation juga legendary deh. Sama Half Cot juga katanya legendary ya. Ya legendary pasti OP sih. Cuman OP apa? Gue nggak tahu. Ntar kalian coba kasih tahu aja teman-teman di komen ya. Dan kasih tahu tips-tipsnya apa aja teman-teman, karena ya gue baru pertama kali main, jadi tolong dibantu lah. Oke, gue akan menunggu komen-komen kalian ya, gue akan baca, tenang aja. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.